Oke, baik. Kali ini kita akan membahas soal tentang sudut. Diketahui adalah gambar di samping merupakan busur derajat, ya, busur derajat, yaitu sudut yang di atas itu digunakan untuk pedoman di dalam mentaksir berapakah besar sudut yang berada di bawahnya, seperti itu ya, sehingga ditanyakan gitu ya, ditanyakan besar sudut yang besar, atau yang ini ya, berapakah besar sudutnya. Oke, baik, untuk menjawab soal ini kita langsung saja kita jawab. Nah, jadi kita menggunakan taksiran atau kita menggunakan busur sudut ya, berada di atas yang 30 derajat ini. Nah, kira-kira besar sudut yang bawah ini itu adalah 4,5 kalinya. Ya, ini adalah 4,5 kalinya dikira-kira ya. Adalah 4,5 kalinya dari besar sudut yang kecil. Nah, begitu. Sehingga kita bisa mencari. Jadi besar sudutnya kita menggunakan 4,5 kalinya ya. 4,5 kali itu kalau kita jadikan 4,5 kali dari sudut yang kecil. Nah, 4,5 kali kita jadikan pecahan biasa itu adalah 9/2 dikali dengan 30 derajat. Nah, 2 sama 30 kita sederhanakan menjadi 15. 15 dikali 9 kita dapatkan adalah 135. Nah, jadi besar sudutnya adalah kira-kira adalah 135 derajat.